Iha, bertemu kembali dalam Fish Life. Okeylah, siapa boleh namakan bekas ahli kumpulan Exis? Ha, ini yang menarik ni sebab Exis ada perancangan untuk membuat konsert yang membariskan kesemua anggota yang pernah terlibat dengan Exis. Seperti kita ada Izzat, kita ada Mamat, kita ada Ajaz, siapa lagi? Syah lagi dan Joey. Ha, kalau anda nak tahu ceritanya, jom. Sebab kumpulan Exis banyak kali bertukar vokalis dan sebagainya kan, tapi sekali ini sebelum orang kata apa kehilangan Izzat sekejap dalam industri ini, Exis macam kelihatan senyap. Dan bila kembalinya Izzat dalam industri, Izzat seperti diserap masuk ke dalam Exis semula ke, ataupun memang juga sementara waktu ke, atau macam apa status Exis sekarang ni? Waktu sekarang ni kita lebih fokus on concert ataupun event. Jadi kita tak tampilkan lagu-lagu baru bersama Izzat, dan juga untuk projek kali ini, konsert ni, kita memerlukan Izzat, dan juga untuk future plan pun kami akan memerlukan Izzat juga dan juga Mamat. Jadi masa sekarang ni kita simpan dulu projek untuk full reunion lineup. Jadi jangan kita kira macam sekarang ni, masa sekarang ni kita just bagi introduction untuk future plan lah. Okay. Maksudnya memang takkan ada orang kata specific vocalist untuk apa kumpulan Exis macam tu ke, macam mana? Bahasa sekarang ni kita orang tak ada kata dia ni bersama Exis ataupun tak. Kami rasa kami masih bersama semua. Kita tak ada anggap masih bersama ataupun tidak. Sebenarnya kami masih bersama. Walaupun menampilkan dua vokalis sekaligus, Izzat dan juga Mamat. Ya, betul. Walaupun macam mana dengan keadaan Mamat yang sekarang ni, kita pun tahu kejap ada kejap tak ada. So Exis sendiri macam mana? Untuk akan datang tu, saya harap kami dapat bersama dengan dia. Sebenarnya kita ada plan untuk bersama buat konsert bersama Mamat dan juga Ajay dan juga Syah, Izzat dan juga Joey. Tapi benda tu tertangguh sikit, ada disebabkan oleh masalah, dan insyaAllah benda tu akan berjaya lah. Satu hari nanti saya harap peminat dapat hadir pada konsert akan datang lah.